Berakhir sudah impian cinta, tinggal aku mending gak usah nyanyi. Mending gak usah nyanyi. Oh gitu. Bukannya sehari dua percintaan kita ini, janji pun sudah dipatri. Sayang, jangan ikut merasa marah, jangan disimpan. Halo. Ya bang. Ya ini udah di sini, di Woods Cafe. Ah. Ayolah, cepetan lah. Cepetan lah. Di sini banyak cewek sih, cewek cantik. Di atas standar. Oke, oke. Oke, bang. Yo. Aduh, gimana sih? Lama bener. Berakhir sudah impian cinta, tinggal aku puing-puingan. Impian cinta menjadi nyata. Hah? Nyanyi? Nyanyi ya gitu? Iya nyanyi mbak. Kenapa? Bagus kan? Mikir orang boker. Duh. Ini lagu terbaik nih sepanjang masa mbak. Ini lagu Melayu kayak gitu. Dan lagunya bagus. Gak usah. Kayaknya mending gak usah nyanyi deh. Mending gak usah nyanyi. Mending gak usah nyanyi. Oh gitu. Tapi suara saya bagus ya barusan ya. Bagus. 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 Hah? Ya, lebih bagus. Lebih bagus diam. Ini yang saya cari ini. Saya suka orang yang nyuruh saya diam. Karena diamnya enggak bakal habis. Enggak bakal diam maksudnya. Oh no. Gini deh. Mbak mau request lagu enggak? Enggak. Kirain mau request lagu. Kebetulan saya tuh kalau orang request lagu saya lebih semangat nyanyinya. Ya udah kalau enggak request. Saya nyanyi lagi lah. Bisa gak sih gak nyanyi? Oh no. Bisa gak sih gak nyanyi? Gak. Saya lagi belajar vokal, Pak. Lagian. Oh, belajar vokal itu bukan. Oh, bukan gini. Oh sorry. Ya tapi kan ini mbak. Ini kan kafenya mumpung sepi, jadi saya mau belajar lah, belajar nyanyi. Pelan-pelan. Masih ada aku sih. Mbaknya terganggu ya? Terganggu banget. Oh no. Tapi mbaknya ngomong-ngomong kok sendiri sih? Enggak, soalnya yang saya tahu ya, sorry, saya minum dikit. Yang saya tahu, cewek kalau main-main ke kafe terus sendiri ada dua kemungkinan. Satu, mungkin lagi berantem sama pacar, atau kedua kemungkinan
Udah putus sama pacar? Tahu deh. Hah? Tahu banget. Ya, setahu saya kayak gitu sih, Mbak. Soalnya saya punya teman cewek jomblo, tapi sejomblo-jomblonya cewek biasanya mereka kalau mau keluar, apalagi malam mingguan gitu kan, keluarnya biasa sama teman. Tapi kalau Mbak, saya lihat dari tadi sendiri aja. Ya karena aku pengen sendiri. Emang pengen sendiri? Ya. Bukan karena lagi galau? Bukan. Oh. Belum selesai lagunya, Mbak. Lagian, aduh, Mbaknya ngapain sih? Belum selesainya, paling aku udah sakit banget tahu. Oh no. Ini lagu favorit aku nih, Mbak. Ini lagunya bagus. Oke, kalau mau nyanyi, keluar aja nih. Keluar? Atau aku nyanyi yang keluar? Ya jangan dong, Mbak. Nanti dikira yang punya kafe saya ngusir Mbak lagi. Aduh, Mbaknya gak lagi galau ya, Mbak ya? Dari tadi, kayaknya ini sensitif gitu? Enggak. Enggak. Oh, ya udah. Nih, nyanyi bagus nih. Tapi kan ini udah serius, udah bagus kan? Udah bagus enggak sih? Hah? Enggak bagus. Enggak bagus ya? Ini padahal udah bagus loh. Ya udah. Nyanyi. Sorry Mbak, rumahnya kayak gimana? Saya nyanyi yang serius gitu. Gimana lagunya? Bagus? Bagus. Kalau kayak gini kan enak. Kalau kayak gini enak. Oh gitu. Saya boleh gabung gak sih? Boleh gabung? Duduk? Boleh. Boleh? Mana ya? Oh ya, ini bangku saya. Boleh ya? Gabung? Gak ganggu kan? Daripada sendiri.
mikirin sesuatu atau mikirin pasangan yang lagi saya jadinya sok tahu ya. Oh ya, saya kenalan dulu boleh nggak? Cici. Cici. Oh iya, Cici. Masnya? Ju. Jodoh. Emang biasanya kan malam minggu sama temen gitu kan keluarnya, tapi mbaknya sendiri aja. Emang lagi pengen sendiri. Nikmatin kesendirian ya. Oh. Hujan kan? Iya hujan. Saya ada lagu tentang hujan. Tapi lagu agak Melayu gitu. Suka lagu Melayu nggak? Hah? Pernah dengar lagu Melayu? Pernah? Oh iya. Lagu apa ya? Saya mau nyanyi boleh kan? Boleh. Pernah dengar lagu ini? Bener nih, saya hibur nih. Iya. Hibur ya? Oke. Okay. Tapi ini lagu Melayu. Nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Oke. Cepat engkau pergi. Lanjut lagi, kira-kira bagus nggak? Sebagai kekasihmu, selainku
Kenapa nangis maksudnya? Terbawa suasana aja. Emang lagi ada masalah? Bikin. Sama pasangan ya? Sama pasangan? Iya, bisa jadi. Sama masa lalu? Suka lagu apa? Saya hibur lagi satu lagu. Apa? Lagu barat suka gak? Fix You. Bisa lagunya gak? When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. Masa sih? Iya, oh. Aku pikir suaranya. Oh, iya. Tadi pas nyanyi di sini ya? Oh. Emang suaranya bagus? Bagus. Mau belajar? Mau banget. Mau nyanyi? Bisa? Kan mau belajar nyanyi. Jadi kalau mau belajar nyanyi, minimal harus tahu ini dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nggak bisa. Cempreng. Oh, cempreng suaranya. Oh. Kapan mau diajarin? Soalnya saya kayaknya buat mbaknya, saya punya waktu 24 jam. Masa? Iya dong. Apalagi buat cewek yang secantik mbak kayak gitu. Apa sih yang enggak? Terima kasih Tuhan, Engkau telah persembahkan Dia untuk diriku yang aku cintai. Ya, kalau memang mau belajar nyanyi, yaudah kapan-kapan kita belajar nyanyi bareng. Ya, oke. Nanti kontekan aja. Oh, kontekan? Oh, boleh tuh. Nomor handphonenya berapa? Ada kontaknya nggak? Ada. Berapa nomornya? Boleh minta? Catetin nomor. Oh iya, boleh dicatetin ya? Iya. Oke. Okay. Udah? Oke. Okay. Ya, nomornya bagus. Nomornya cantik. Aduh. Secantik orangnya. Ya udah kalau gitu, kebetulan teman saya udah datang, saya mau pamit, mau pergi. Nanti dijaga ya. Apa? Sebelum saya pergi. Jaga apa? Jaga hatinya buat saya. Walaupun kita baru ketemu, nanti
kontekan ya, semoga silaturahminya bisa jalan ya. Kan mau belajar nyanyi, ya, ya enggak? Semoga nyambung ya. Ya semoga nyambung. Oke deh kalau gitu. Makasih ya. Iya. Ayo. Oke, hati-hati ya. Iya, ini saya mau ngambil tas juga. Ada yang ketinggalan. Iya, kayaknya ada sih. Apa? Hati saya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah persembahkan Dia untuk